Maksudnya ada sandaran, bang. Kenyang bisa, bang. Buang-buang kita budak, kok. Belajar belajar dari mana nang bikin pintu bikin kursi ini? Ini dilihat orang saya nih bang. Menjual saya tuh bang. Jangan pelit-pelit tuh. Apa? Jangan terlalu ini. Bang. Oh dia. Belum waktunya aku sadar. Pensiun bisa nyong bisa jadi tuh ini. Bisa bang. Apa namanya ini kalau bikin-bikin begini? Tukang kayu. Mebel bisa dirikan mebel. Supas itu di skus kap saja. Tadi akan lebih bagus. Kau kau putus tinggal lagi. Luar. Untuk apa beli kalau bikin bikin sendiri bisa dong tuh? Kuli bawa. Ya tuh nyam. Kuli juga. Nyam. Nyam. Untuk apa beli kalau bikin sendiri bisa tuh? Beli lagi wah. Kali banyak. Yo. Mantap sekali. Tahu beli bin botol dia tuh. Itu kan kampung itu. Mantap sekali. Ternyata nyong ini serba bisa ya. Saya berapa ukur dari pinci? Ya masih. Mantap sekali. Betul nyong, saya baru tahu kalau kamu punya kelebihan bikin bikin begini. Iya, bang. Mantap sekali. Ini kalau kalau dijual 1 juta lebih ini. Pernis dia tuh, bang. Gagal tuh. Mantap sekali. Ini semua mesin saja. Baik, jadi beda begini. Kalau yang pintar lemari, apa itu, bang? Saya dari apa ini ikut pesiar tadi. Iya. Makan juga lu coba. Bengkok nyong. Sengaja kah? Bengkok sengaja. Ini perkebunan juga aja nih. Tahu gila kah? Kain dari abang itu. Kok pasti ngambil kain juga kah? Oh, kain tadi ambil 10 itu. Pasti ganti. Ini baru kutu. Bingku juga. Nah, sekarang apa? Itu dua bingku tuh? Bisa itu. Tapi kenapa tak sembali? Ini barang apa kah? Kan jadi belakangnya di beda ini. Tidak apa? Belakangnya belum lagi. Makanya beli beda. Kamu lagi sudah di depan cek di buang itu. Beli. Yuk. Pernis. Pernis. Ada bang? Tidak ada sih. Kita beli apa ya bang? Itu. Terus masih ada yang itu? Tapi tetap tebal ini. Tebal itu banyak diambil. Diambil. Ini siapa tuh? Oktober. Ini harus digunakan senjata ini. Ini gua apa? Ini bilang tuh. Tidak, saya baru tahu kalau nyong ini dia pintar pintar bikin barang ini. Betul.
Ternyata dia diam-diam punya kelebihan deh ini. Bisa pensiun jadi tukang mebel ini pensiun ini. Ini kalau selesai bisa di mebel ini, Bang. Heeh. Bisa juga. Ngopi dulu toh, rokokan ngopi. Ngopi dulu, Bang. Tinggal satu aja, Bang. Iya. Siapa sama kayak bicar dulu. Bicar dulu tuh. Ah. Metis. Aduh. Dulu. Kursa pangkat cilin tapi lama juga ya dua. Ah, berapa hari? Berapa hari? Sering. Tidak, Bang, maksudnya sudah rencana sudah berapa hari tapi tidak jadi. Halo, Bang Lapan. Masih di mana? Oh, di luar sih. Ah. Kau sini tuh, kamu ini kayak respeknya hilang sekali ya. Katanya Venture ngajak cerita, cerita apa? Hah? Tidak. Kok merapat kayak ini? Kayak rumahnya ini? Apa namanya ini? Tadi kalau belok, Bu. Tempat minyak. Tadi saya kuatin itu, Bang. Oh, samping tangki. Duduk saja, Bu. Oh, itu. Saya perlu dulu. Berapa tak kaki? Samping Bang Irfan rumah, kita ada perlu. Atau kita jemput, kan? Skor lagi. Sebentar dulu pakus yang banyak-banyak sih. Coba kalau kita suruh begini langsung gerakan, jangan tanya-tanya kau. Kok pakai tentaramu tuh ada di sini telepon ini? Respek. Hei, Laban. Bangsat kau. Laban. Laban ketemu cek rumah. Abang baru dari kota ini, kan? Tadi. Dari dalam hutan. Pot, kau sudah dengar yang saya cerita Laban? Ah, sama Om yang dikeluar tadi tuh, saya lihat tuh. Ya, depan. Laban yang mendalam tuh, saya yang matiin cece dalam kamar ini. Cece tuh Laban lari keluar tuh, video sebelum begini. Eh, siapa? Matiin sebelum begini. Laban, main dekat-dekat ya. Saya bilang, sudah tutup pintu Laban, dia mendalam saya tuh. Kita tutup pintu kamar baru, tongkat cece, tuh tunggu baru, matiin. Panggil lagi, Laban. Ini masih anak kecil kurang ajar ini, saya langsung ketar dia dalam bak. Bak mandi boleh tutup pintu di bak kamar mandi itu. Boleh tutup pintu kan air kuras. Anak kurang ajar, kok ikut apa lagi. Masa dia buang itu. Bisa maki orang tua ini. Ih, kopi keluar lagi. Rezeki sudah ini. Bos, masih baru bos. Ah, oh. Berarti saya tidak salah, saya sebenarnya mau pulang tadi lihat Nyong Del di sini, Benny di sini. Loh, ini kan nanti judulnya Kayak Kecil dengan VS apa? Timur. Woi, tapi saya nonton itu saya ketawa sampai. Gimana? Apa nonton itu yang kita di gula saya tuh. Saya bisa ketawa sendiri di kamar itu maju. Ih, kok ketawa apa? Ada lihat kamar sendiri. Paling padat deh, saya. Ih, ternyata padat juga ini. Waduh, bagaimana itu? Waduh. Nanti saya tuh barang itu bisa ketawa sendiri tuh. Sederai gue yang tau bang? Ya. Yang ada bol paku lagi di ini, sebelahnya lagi. Paku dulu? Paku asa? Paku 7 tuh. Mana bos? Ukur ini, paku 7 kan? Paku 7 kan? 10 ini, paku 10 ini. 7. Paku 7 bagaimana? Coba ukur. Ini paku 10 sudah. Oh 10, dia bilang paku 7. Paku 7 itu orang bahasa bodoh itu bahasa timur. Oh, makanya ukur 7, maka dari putih ini ke bawah. Tambah sedikit kan 10 itu. Itu. Nyong, lu disitu nyong. Lu disitu. Sekali. Kau ini isi yang cocok sekali. Bang, kemana kan? Pacu bilang apa? Sebenarnya ini saudara ini. Tapi beda ini ya. Tidak bang, kali kita lihat dulu tuh. Iya, sudah datang terus. Kita lihat dulu di sana tuh. Baru Pacu bilang kata, ih siapa yang beli ini. Saya rasa pantai, ya sakit-sakit tuh. Jangan, bodoh itu Yuta. Gila, kok Pacu bilang, tapi beli berak di rumah itu. Baru berapa yang keluar? Betul. Ah, kayak bunga kayak bisu. Teng, tuan B. Masuk. Saat dia bikin bagus ini, saya bilang kusuma kan tuh ada sandaran. Biar kalau ketemu kenyang kan ketemu bisa. Saya ada sandaran, bang. Ini kan?
Kayaknya orang bisa apa? Buang-buang kita budak apa? Hitung doanya rokok paling banyak itu ada satu. Banyak aja kalau banyak rokok lagi jalan-jalan. Saya bergerak sedikit. Saya bergerak sedikit dari rumah-rumah sekarang saya cek. Rumah kalau tidak ada kursi bakar-bakar. Bang, ini bikin kursi boleh ini, Pak. Tanggal-tanggal tua baru, bang, bikin kursi boleh ini. Abang siap kaya baru ada bikin. Nanti saya ada yang proyek. Saya pimpin profidel baru kami bermain. Yang penting rokok minum jelas. Iya tuh? Selesai? Belum, ini masih. Sholat, belum, gitu. Itu udah berapa makan sore ke apa, bang? Makan sore itu. Oh, mantap kali. Hei, gua. Pinjam satu batang, Bro. Baru diambil dari sapu kayu lagi. Ini ke perut. Saya saja beli. Mantap sekali. Pasti punya. Sebolong-bolong ini, cabut sudah ya. Ini, Bang. Itu. Abang, kita bikin kata bikin-bikin taruh dalam rumah bisa juga tuh, jangan taruh depan, buat apa depan itu. Iya, Pak. Dalam rumah satu, ini model. Iya, begini saya baru. Begini saya, langsung begini nanti Pak kita baru. Barang pakai cat hitam yang tebal itu. Iya. Ada, ambil cat hitam. Satu paling besar. Pak, jangan cat meja pakai cat ini, cat minyak, mau ngasih orang mau kemana kan? 200 ribu. Tidak bisa. 200. Berapa? 200. Itu kan ketum bisa telegram timpro baru pakai. Ketum kurang dalam ini mas, kalau kalah harga toko juga itu. Tidak kemana nih? Mantap sekali. Duduk saya ganteng pantai. Duduk be. Beda kan tambah panjang tuh. Baru yang ini tidak pakai? Mana? Tidak. Iya, tinggal 10 ribu itu dua itu. Jeres, kau lihat yang dia kemarin kata? Bongkar keranjang, bongkar apa? Di bongkar apa? Bongkar apa, Deris? Bingkisan kasat kayak yang keranjang itu. Mama dia bilang ini porpen KW, ini porpen yang benar, tapi tuan. Bisa bongkar sampai orang tahan buat lain. Dia tahan buat lain. Jadi kita lihat sebentar dulu, serius di depan ya, Bang? Baru ada gini? Pegangan patah. Ada usaha pontang lu segini. Masuk pada tuh. Aku mengukur barang kosong tidak tahu. Pas gitu mama berbengi bawa tenta itu televisi. Ada mana? Ada Samsung tuh. Memang aku bilang Samsung itu dong KW. Itu KW Samsung yang dikapal kapal. Itu yang asli sudah. Samsung itu dong tiru-tiru per KW itu dan dia sudah itu. Tapi yang aku punya itu. Aku katanya ini. Sebelum tentara ini kerja di konter. Itu kan tahu barang KW. Cuma tuh? Mantap sekali tuh. Mantap sekali. Sama aku sampai dan apa turun, Bang. 2 bulan punya itu. Apa bikin tangan itu, Kak? Mau bikin palu-palu, dia suka palu lagi. Dia mau pakai palu berat itu baru toki-toki kaca di sana. Mau bikin dia baru toki-toki? Iya. Bikin palu lagi untuk dia pakai. Dia naik 1 tahun, dia pica juga itu, Bang. Ah, ini kayak lombok. Ini sentok ya, apa? Aku bikin bergabus saja. Gabus patah. Tidak plastik apakah? Berbagai macam. Berbagai macam tu bang. Sekarang dari kayu ni kita mesti bingkai si mainan anak-anak macam ni. Ih, sudah tanin dulu kak. Kamu, kamu tanin. Ini kepala pimpin kalau kau itu di tengah-tengahnya. Jadi saya masih bisa perintah. Saya bagian ini bang, cari proyek bang. Kau bagian cari. Saya cari. Nanti kalau dia tidak mampu baru dia. Kamu doa cari saya. Iya, selama itu kan jadinya sama mampu, tapi kalau ada kemasukan jam diam-diam juga. Tapi kamu doa sepulang kerja laporan. Iya. Yang dikatakan pengeluaran. Kamu doa laporan. Ayam begitu, ayam juga mati saya ikut tulis. Nah, begitu. Ada buku. Tapi dia proyek yang tadi dulu situ mantap ini. Tidak betul betul gitu ya. Di situ sudah. Itu tulisnya. Ada dokter mana itu? Dua mati tinggal kan ada tujuh itu. Belum mati dengan alam pulapan. Ih, saya belum bisa. Alam pulapan? Kan belum mati dengan alam pulapan. Berapa belum mati dengan alam pulapan? Apa? Ada berapa jadi? Ayam kan 70 waktu itu. Situ. Baru pas kan akan dua mati itu.
Begitu deh, buku itu di mana? Di luar. Buku di dalam itu sudah orang kayak jaga satri begitu. Kok langsung dipecek? Kok jangan pemati tinggal turun lagi. Iya, maksudnya untuk tambah tuh barang empat ya. Tidak, nanti lihat tuh bukti tuh. Barang-barang begitu nanti itu nyata dong asal tulis saja. Tidak. Wah. Coba nanti cek baru. Barang kurang-kurang lagi kayak kemarin. BB seratus berapa ekor tinggal 2 ekor atau 3. Dari 100? Dari berapa tuh banyak-banyak tuh? Oh, izin.